Jadi kita ke arah sini. Menyusurin Nadi Borneo. Jelaskan, Yus. Jadi kita di daerah Sesumpu River. Yang akan kita cari spot mancing. Di sini kita bisa dilihat dari GPS, kita akan menuju ke arah sini. Daerah sini dapat kita target ikan black bass. Oke, sip. Anu sudah GPS mulai. Oke, kita ke sini. Nah, di sini kita, di sini nanti arahnya kita di sini. Apa nama tempat ini? Ini namanya apa? Liang Lembu. Kita akan ke Liang Lembu karena berdasarkan hasil penelitian di situ terdapat ikan-ikan black bass yang sangat super menurut orang-orang pribumi. Ya. Sangat jarang didatangi oleh masyarakat sekitar karena dikenal ikannya sangat ganas. Jadi saking ganasnya orang-orang pada takut ke tempat itu. Ini kru pembantu sedang melihat keadaan cuaca. Nah, ini dia kru pembantu kita, ya Pak. Dia mereka untuk mengangkat jangkar barang-barang kita. Mengangkat barang-barang kita. Ini dia orang pribuminya. Ada empat orang. Nah. Pak Kiki. Ini dia orang pribumi yang membantu kita. Mengangkat barang-barang. Ya. Sudah berapa jam kita ini? Ini sudah sekitar 4 jam kita menyusuri sungai ini. Kita lihat keadaan cuaca, sebagian mendung. Kita lihat di GPS ini sebagian mendung, ya bisa di zoom. Oh iya. Oh, bulan hari ke-17. Pembantu kita yang angkat barang nanti. Mana Joy? Ya, ini pembantu tukang angkat barang juga ini, saudara Ardi. Jangkar aja sudah. Berikat aja kali. Wah, berikat. Rampe tau nih. Awas. Yang kerek sudah. Iya. Ya? Ya. Oke, boy. Ya, ABK kita sedang membuang jangkar. Buaya lihat. Turunkan umpan. Turunkan itu umpannya. Kek donang. Kek do. Cuma cepat balik do. Salah. Berarti mendek pawah ini. Hei, pompa petak. Ya, pompa petak cuy. Awas tuh. Dibawa situ, di situ di belakang kursi. Basi sini. Dibawa kursi. Ini dia atap bikin repot.
Ardi langsung stand, stand siap sudah Ardi. Panjang, panjang aja, kuat aja kau mau lempar ke situ nih. Ali manik di babana, ini pasulok malacak. Ali gitu loh. Yuk kejui. Simpangan jalan. Ya, peralatan sudah siap. Siap tempur. Nih, pembancing gulama.